udah jam berapa sih? Jam 10. Hah? Udah jam 10? Aduh, harus buat beres nih. Hah? Aku soalnya pulang lebih awal. Kata siapa aku bolos? Orang aku udah izin kok sama Bu Guru. Mana ya surat izin? Tadaa. Jadi hari ini aku bakal keluar kota. Soalnya tante aku nikahan. Sebenarnya nikahnya besok sih, tapi kan kita berangkatnya hari ini. Kenapa hari ini gak sekalian bolos? Kan hari ini ada ulangan tadi pagi. Males tahu kalau susulan tuh. Bentar ya, aku mau kasih ini ke meja guru. Tinggal tunggu dijemput. Dan pada belajar aku liburan. Aku juga gak lama-lama sih. Kan hari ini berangkat, besok ke nikahan, lusanya pulang, terus setelah lusa baru deh aku balik sekolah. Pengennya sih bolos lebih lama, tapi takut ketinggalan pelajaran. Hah? Cindy, orang tuanya sudah di depan. Ya iya, iya bu. Dadah. Pasti istirahat ke meja aku ya, ada barang baru nih. Ada pensil, ada bolpen, ada tipek, terus ini ada lem stick, pembatas buku, terus ada penghapus buah-buahan, lucu gak? Sama aku ada ini guys, jadi ini tuh penggaris tapi dia lentur gitu loh. Tapi yang ini PO, yang ini tuh PO-nya 3 hari, kan udah aku tulis di grup chat. Guys, yang belum masuk grup chat jualan aku bilang aja ya. Ini satunya 3.000, soalnya dia lucu ada buah-buahannya tuh. Terus ini tuh ada wanginya. Putri, kemarin tuh kamu pesen pensil 2 kan? Mau warna apa? Mau warna ungu atau pink? Mau tambah bolpen gel? Bolpen gelnya warna biru, pink, ungu, totalnya jadi 10.000. Pensilnya satunya 2.500, bolpennya 5.000. Uangnya pas ya? Cak, kapan utangnya mau dibayar? Lah, emangnya aku ada utang ya? 3 hari yang lalu kamu beli ini gitu. Ini kan satunya harganya 5.000, kamu belum bayar-bayar dari 3 hari yang lalu. Guys, kasih tahu ya kalau istirahatnya udah mau selesai. Eh, habis ini pelajaran apa sih? Bahasa Indo. Bahasa Indo, nah. Gila, meja kamu berantakan banget. Ya udahlah, nanti aku beresin. Bolpen hitam, Sin, mending mejanya beresin dulu deh. Ngapain sih? Lagian kan kita juga pulangnya masih lama. Ngapain beberes duluan? Biarin aja kali ada di sini. Aku sih nggak apa-apa ya. Mejanya kayak kapal pecah, kayak berantakan, kayak yang penting nilai aku bagus. Jujur aja ya, kadang tuh aku bingung deh sama kalian. Kayak meja aku yang berantakan kok, tapi kalian yang repot. Ya ampun, barang-barang kamu tuh sampai ke meja aku. Ye, udah maaf. Ya aku nggak bisa taruh laci, soalnya laci aku tuh udah penuh, udah banyak kayak kertas-kertas gitu. Ih, barang kamu keluar banget. Iya, nih, aku ambil. Apa-apaan sih pakai batas-batasin meja segala? Meja kan punya sekolah, bukan punya kamu. Kenapa sih jadi orang rapi banget? Aneh. Guys, ada yang lihat penghapus aku nggak? Jadi guys, sudah ketemu guys, penghapusnya jatuh.